teman. Teman adalah seseorang atau beberapa orang yang sangat penting bagi kita. Teman juga ada di saat kita sedang masa-masa terpuruk. Tapi, akhir-akhir ini kata teman sudah dialihfungsikan menjadi kata-kata yang sangat menyeramkan. Dan itu sangat menyakitkan bagi kita. Seperti tayangan yang berikut ini. Lu apa-apaan lu? Bagilah kan ke temen. Please, tolong jangan lakukan itu. Karena itu akan merugikan kalian sendiri. Ya, lu minjem duit dong gua. Berapa? Ya, nggak banyak lah. Cuma 1 juta. Ih, gila tuh banyak. Bego. 1 juta mah. Ya, gua udah perlu. Gimana ya? Bentar ya, Pak. Yap. Wah, udah. Udah. Cek ke mana ya? Nih. Cek ya. Ih, apaan nih kok? Banyak banget 5 juta. Ya, gila kan lu. Gua buat kredit motor 3 juta. Iya. Terus sisanya buat jalan sama cewek gua. Buset, parah nih 5 juta. Aduh, bang, aduh. Mantap, bro, teman. Teman kan selalu ada. Gatel gue. Tolong, guys. Jangan manfaatin teman lu sendiri untuk kesenangan sendiri, bro. Itu sangat nyakitin. Bro, kenalin gue cewek dong, bro. Lu kan stoknya banyak. Ya, gampang. Gue lagi jomblo nih. Main pacar ya. Ini gimana nih? Bro. Ini fotonya. Dia cakep, gemesin. Terus. Imut. Terus. Menawan senyumnya. Terus. Cantik deh, pokoknya. Yakin, bro? Hah? Iya, yakin. Ya kan cewek gue. Ya kan teman lah, bro. Ini gue, bro. Oh my god. Sungguh menyiksa kan, guys. Kayaknya tuh kayak lompat dari awan, turun ke bumi, dan langsung nampol muka-muka dia, kan? Itu pokoknya itu buat kalian semua nih. Kayak nonton video ini, jangan cat sekali gitu lah. Itu pokoknya nggak baik. Memang nggak baik. So guys, jangan lupa untuk like, share, and comment juga subscribe video-video kita ya. So at least kalian yang mau lihat video-video kita di Instagram bisa follow di Indo 22 Production. There.